Halo, selamat berjumpa dalam pertemuan ke-16 mata pelajaran olah gerak bagi para PASIS ANT2. Maka saya lanjutkan, saya buka, yaitu olah gerak masuk sandar di Terminal Pertamina Kendari. Ini contohnya, kapal sudah tiba, kedatangannya kapal tegak lurus pada dermaga, kemudian digerakkan maju mundur, mesin mundur, haluan akan ke kanan, buritanya ke kiri, kemudian mesin stop, mooring boot mendekati buritan, ngambil tali, dibawa ke bolet di darat. Di depan dikirim spring untuk dimasukkan di bolet di terminal, di dermaga ini. Maka selanjutnya mooring boot mengambil tali-tali depan dibawa ke darat, yaitu headline dan spring depan. Mooring boat kembali lagi ke belakang membawa tali sternline ke bolet di darat. Kemudian pihak kapal mengibob baseline belakang untuk merapatkan kapal pada dermaga. Ya, dua-dua di bob, ya, rapat, spring belakang dikirim, semua tali di bob, kapal rapat dan terikat di dermaga Pertamina Kendari. Kapal in position, finish with engine dan bisa mulai discharging muatannya, bisa mulai bongkar muatannya karena kapal sudah in position. Demikian pula kalau mau lepas dari dermaga, ya, maka pertama ini lepas dari dermaga yang kebetulan angin dari lambung kiri, maka dilepaslah tali-tali kapal, stern line dilego, brace line belakang dilego, spring belakang dilego, headline dilego, brace line depan dilego. Untuk membuka kapal dari dermaga, bisa mesin digerakkan maju. Sebenarnya bisa juga menghibob headline, tapi ini saya menggerakkan mesin maju. Ya, mesin maju ditahan oleh spring, maka buritanya akan terbuka. Buritan terbuka, stop mesin, kemudian kapal mesinnya digerakkan mundur, tali dilepas, kapal mundur, stop mesin, kemudian mesin digerakkan maju. Kebetulan angin dari lambung kiri sehingga kapal akan lebih mudah memutar ke kiri. Ya, pivot point-nya di depan, kapal akan mudah untuk mutar ke kiri. Ya, kapal mutar ke kiri terus keluar dari pelabuhan Kendari menuju pelabuhan tujuan. Mesin full way, ya, kapal menuju pelabuhan yang dituju. Inilah beberapa kapal, beberapa contoh ketika olah gerak kapal di dermaga tanker pelabuhan Pertamina Kendari. Maka selanjutnya
akan saya tunjukkan ketika berlabuh jangkar masuk Tanjung Priok. Nah, inilah peta pelabuhan Tanjung Priok. Radar dihidupkan, belum kelihatan dalam radar pelabuhan Tanjung Priok maupun kapal-kapal yang sudah berlabuh duluan. Maka kapal maju terus. Ya, nanti untuk merubah haluan yaitu dengan apabila kapal sudah melintang dari pulau ini. Cuma saya lupa namanya pulau apa ini. Ya, melintang lewat sedikit di sini baru nanti haluan saya rubah dari 180 kira-kira menjadi 150. Dengan ketika di sini nanti sudah stop, sudah di posisi, baru lego jangkar. Ya, posisi sudah saya set, yaitu breakwater, ujung breakwater kiri Tanjung Priok, baringan 215 pada jarak 3 mil. Kira-kira begitu nanti. Ya, ini masih maju terus. Ya, sudah mendekat. Ini sudah saya set nanti. Ya, ketika nanti baringannya 215, jaraknya 3 mil, sudah berimpit di sini, kapal lego jangkar. Jadi sudah saya set jauh-jauh sebelumnya. Ya, dengan perubahan haluan 150. Ya. Terus sudah di posisi yang saya tentukan dengan baringan dan jarak pulau tersebut, haluan saya rubah 150 derajat dan mesin saya stop. Maka masih ada laju, kapal masih laju. Demikian rupa nanti ujung daripada breakwater Tanjung Priok ini sudah memasukin posisi yang saya sudah saya set, ya, baringan 215, jarak 3 mil, maka disitulah jangkar akan saya lego. Nah, ini kapal tiba, maju terus. Sudah tiba di tempat tadi, stop mesin, jangkar saya siapkan, saya erak area, saya samakan dengan kapal-kapal yang sudah lebih duluan berlabuh. Ya, kalau kapal lain lego jangkar kanan, ya saya siapkan kanan. Ini kebetulan saya lihat banyak kapal lain lego jangkar kiri, maka saya standby-kan jangkar kiri ini. Ya, mesin stop, kapal masih laju. Ya, ini masih laju. Sudah di posisi baringan 215, jarak 3 mil, maka saya lego jangkar. Ya, ini saya lego. Ya, mesin saya gerakkan mundur. Ya, mesin stop, rantai kencang, kemudian saya tahan kurang lebih ya untuk Tanjung Priok 2 sekel lebih, ya 2-3 sekel. Saya tahan, ya ditahan sampai akhirnya rantainya slack, berarti jangkar sudah makan. Ya, jangkar sudah makan, ambil posisi dengan baringan 215, jarak 3 mil. Ya, ini sudah, maka saya plot di dalam peta. Ini peta, ini saya tarik garis. Ya, baringan 215, jarak 3 mil. Dari
ujung pintu masuk Tanjung Priok sampai posisi kapal kita. Inilah posisi kapal kita. Ya, saya tulis tanggalnya 12 bulan 11 tahun 2017. Posisi ini nanti dicatat di dalam jurnal atau logbook. Ya, demikianlah cara yang umum ketika berlabuh masuk Tanjung Priok. Maka penis with engine dan selesai, ya semua yang di depan kembali ke belakang, mungkin orang pada siap-siap untuk turun pulang ke rumahnya masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, selamat belajar aja. Nanti sampai jumpa di pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan 17. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda.